Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman besok kau akan lihat satu zaman yang mana iman itu akan dicabut di dalam hati orang mukmin. Iman itu akan ditarik dalam hati orang mukmin pelan-pelan. Iaitu orang Islam, mereka ini akan ikut kekafiran secara pelan-pelan. Bila iman dia dah tak ada, bila iman dia telah kurang, mereka ini akan ikut Yahudi dan Nasara secara pelan-pelan. Sehinggalah mereka menjadi Yahudi, mereka menjadi Nasara. Sampai zaman yang Nabi sebut, La yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak akan tinggal daripada Islam itu nama Islam, rupa kafir. Nama Islam, rupa Yahudi. Nama Islam, rupanya Nasara. Sebab kita lihat zaman kita yang membenci Islam dan merosakkan Islam adalah orang Islam.